apabila orang Islam berhijrah ke Habasyah, bukan semua pergi ke Habasyah, sebahagian para sahabat radhiyallahu anhum yang merasakan sangat tertekan dengan apa yang berlaku di Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, bahkan Nabi suruh mereka pergi ke Habasyah, iaitu kerana di sana adanya Najasyi seperti mana yang kita tahu namanya Ashamah. Nabi kata idhhabu ilal Habasyah fa inna biha malikan la yudlamu indahu ahad. Kamu semua pergi ke Habasyah kerana di sana ada raja yang tidak dizalimi di sisinya seseorang. Najasyi merupakan seorang Kristian Masihi, dan Nabi mengiktiraf dia sebagai orang yang tak menzalimi orang lain. Maksudnya, kalau kita nak iktiraf orang tu pemerintah yang baik, yang tak zalim, tak semestinya dia Islam. Najasyi Kristian, Nabi iktiraf dia. Dan kemudian Najasyi menganut Islam. Menganut Islam kemudian. Dia merupakan satu orang yang berurusan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Najasyi. Tapi tak pernah jumpa Nabi, maka dia tak jadi sahabat. Kerana syarat sahabat mesti jumpa Nabi, iaitu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'ala al-iman. Siapa yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya dan mati di atas iman. Najasyi, kerana dia jadi raja, dia tak pernah mari jumpa Nabi. Surat Nabi kepada dia, surat dia kepada Nabi. Bahkan apabila Nabi meminang Ummu Habibah ketika itu, yang merupakan anak kepada Abu Sufyan, Abu Habibah berada di, ketika itu berada di Habasyah. Berada di Habasyah. Nabi pinang dia. Suami dia lari, tanassar, masuk Kristian. Jadi Nabi pinang. Mahar Nabi itu dibayar oleh Najasyi. Tapi Najasyi tak pernah jumpa Nabi. Jadi Najasyi tak dapat status sahabat. Namun begitu, pada hari kematian Najasyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat salat untuk Najasyi. Mata al-yawm ar-rajulu salih akhukum Ashamah. Faqumu wa sallu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Telah mati pada hari ini saudara kamu Ashamah, orang salih Ashamah. Maka bangun dan salatlah. Najasyi mati di Habasyah. Dia tak pernah jumpa Nabi. Nabi kata dia orang salih. Maka Nabi suruh orang Madinah salat. Salat. Sedangkan Najasyi tak ada. Yang ni dinamakan salat ghaib. Salat ghaib. Salat jenazah tak ada di depan. Jadi kita salat untuk dia daripada jauh. Kemudian ulama berbincang, solat ghaib ni untuk Najasyi saja ke ataupun untuk orang lain juga? Khilaf pendapat di kalangan mereka. Di kalangan para ulama menyatakan ia dibuat untuk orang yang mana jenazahnya tak disolat. Di kalangan mereka katakan, menyatakan dia boleh dibuat untuk semua pemimpin-pemimpin utama yang berjasa kepada umat Islam. Dia mati di sana, kita solat ghaib di sini.